Oke cuy, kembali lagi bersamaku Manju Gaming. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi cuy, kemarin-kemarin gue sudah bilang gitu kan, karena gue sekarang sudah berlangganan Xbox Game Pass, jadi sepertinya di channel ini akan ada banyak sekali game baru yang akan gue mainkan gitu cuy, karena udah banyak nih stok gamenya nih cuy. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, aktifkan notifikasi ya cuy, karena akan ada banyak game baru lagi nih cuy yang akan dibahas cuy tiap bulannya. Dan kali ini gue akan memainkan Two Point Campus. Jadi Two Point Campus ini itu bergenre simulasi manajemen dan bahkan ada strateginya juga gitu cuy. Intinya karena judulnya nyenggol-nyenggol tentang kampus ya cuy ya, di game ini itu udah pasti latar belakangnya itu akan ada di kampus dan kita akan berperan sebagai rektor nih cuy. Jadi tugas rektor di sini adalah membangun fasilitas kampus, terus memastikan kebahagiaan mahasiswanya nih. Ini gue baru dengar nih ya, tugas rektor ada kayak ginian ya. Buset, berat banget nih cuy. Entah ya, ada nggak di live-nya cuy. Kalian yang kuliah, cobalah kasih masukan. Emang ada cuy ya? Tugas rektor memastikan kebahagiaan gitu dari para mahasiswanya cuy. Dan selain itu, kita juga harus memastikan mahasiswa kita lulus gitu cuy dengan baik dan akhirnya bisa berguna bagi masyarakat ketika mereka terjun ke masyarakat. Widih, ngomong apa nih gue cuy? Oke, jadi cuy, untuk awal-awal game ini, kita akan membangun kampus di daerah Fresh Lake Meadow. Jadi Fresh Lake Meadow ini katanya itu ekspektasi terhadap pendidikan kampus itu masih rendah gitu. Jadi ini adalah tempat yang baik gitu cuy untuk memulai karir kita. Oke, langsung aja kita mainkan. Kita punya uang 500 ribu dolar cuy, banyak sekali ya. Langsung gercep cuy. A university is not something that one simply opens like a savings account or a jar of pickles. Any self-respecting academic institution was doubtlessly opened long ago by dignified people who wore bowler hats and spoke via subtitle. The world is a creation of the past, and it is our job to keep it all going and try not to touch anything. Oke, jadi ini adalah tempat kita membangun kampus kita yang pertama cuy. First day of school, kita akan membuka Scientography cuy. Dan akan ada 10 mahasiswa baru katanya cuy yang akan datang cuy, yang akan daftar. Ini belum buka ya. Jadi kita masih harus ngebangun-bangun nih cuy. Dan untuk awal-awal kata Bapak Albert Kang, kita harus zoom kamera, harus rotate kamera, harus pitch kamera gitu cuy. Nah udah tuh, cukup fleksibel ya untuk pergerakan kamera ya cuy ya. Dan grafiknya gue suka banget sih. Jadi cuy, kalau game-game simulasi kebanyakan itu kan serius gitu kan. Jadi di game ini tidak terlalu serius gitu cuy. Ada nilai kocaknya gitu, grafiknya segala macam, animasinya gitu. Gue suka banget sih. Dan menurut gue game ini sangat-sangat cocok banget buat kalian yang lagi sutris ya. Terus butuh game-game yang ringan gitu untuk dimainkan, seru gitu. Dan game ini cuy yang ada di kepala gue yang akan gue mainkan gitu cuy. Oke, kita akan membuat science lab. Jangan lupa dikasih pintu ya, biar mahasiswa kita bisa masuk, nggak manjat-manjat. Oke, dan di sebelah sini ada alatnya cuy. Buset, ini alat apa nih cuy? Gede banget cuy. Dan gue akan ngasih perkakas lainnya ya cuy ya, karena kita harus minimal ada 3 barang ini nih cuy. Tapi gue akan melengkapinya sekalian deh, biar bagus gitu cuy. Karena ada poin-poin tertentu gitu cuy, kalau misalnya kalian buat ruangan dan ruangannya itu banyak dekorasinya gitu cuy, banyak alatnya gitu untuk persiapan kuliah gitu cuy. Dan oke, udah selesai, science lab sudah jadi. Nah ini nih cuy, ada environmentnya, ada higienenya, ada thermal comfort, terus ada room prestige gitu cuy. Oke, dan ruangan science lab tadi butuh dosen ya cuy, dan kita harus ngerekrut dosen. Ada lagi yang masuk, namanya Pet Trouser. Dan jangan lupa untuk kalian lihat-lihat dulu nih skillnya ya, 70% teaching skill. Terus dia jalannya kenceng. Tapi dia bau coy katanya coy. Personal higienisnya itu pure ya. Most faster than most pure. Ah, sama-sama jorok coy dua-duanya coy.
has a funny feeling. Ya ini aja deh ya. Gajinya sama 28.000. Gajinya gede ya, dosen di luar negeri ya cuy ya. Oke. Kenapa kayak gua cengkiwing ya itu dosennya ya? Oke. Satu kelas sudah berhasil kita buka ya cuy ya. Jadi kampus kita sekarang bisa memulai pengajaran baru di tahun baru cuy. Oke. Kita lihat nih mahasiswanya bakalan datang loh. Ini ibu dosen malah minggat kemana nih cuy? Kerja, pokoknya kerja. Waduh. Nah, here they come. Mana nih mahasiswa gua nih? Akhirnya cuy, ada orang yang datang juga. Bahkan ada badut anjir, kuliah di anak IPA dia ternyata cuy. Ada yang lagi mules. Ini animasinya kocak ya, astaga. Gua kira apaan tuh? Ada anak emo juga bahkan. Ada ibu-ibu bahkan cuy. Oke. Kalian bisa klik ya. Ini namanya Tessa Mania, astaga udah kayak nama fans gitu cuy. Terus ada ini namanya siapa nih? Kita lihat cuy. Ada Olivia De La Creme. Terus ada siapa lagi? Ada Willow Weaver. Waduh, hero Dota nih. Ada Randy Everson. Oke, mereka sudah mulai belajar sekarang cuy. Nah ini nih cuy, ada animasi-animasi yang lucu gitu tuh. Nah ini kan tempat belajarnya tuh. Keren banget asli cuy. Jadi kita tinggal nunggu aja sampai kelasnya itu selesai. Gue akan percepat kali ya cuy ya. Oke, setelah di... Astaga, diminum. Jangan diminum bapak. Bukan diminum. Oke, mereka lagi belajar ya. Nah sekarang mereka lagi gain experience. Udah level 2. Gue akan percepat aja ya cuy ya. Cuy, anak IPA coy. Kelas baru kita. Dan bahkan nanti kalian bisa bangun kampus di tempat lain juga gitu cuy. Jadi lebih sulit lagi mungkin ya. Dan kampus kedua itu kalau nggak salah jurusannya masak-memasak cuy. Seru banget tuh. Ini buat apa nih cuy? Lah dimakan juga cuy. Iseng-iseng banget nih ya mahasiswanya ya. Oke, kita tunggu aja. Ini dosennya di mana? Oh, ini dosennya ya. Lagi bengong ya. Nice, udah done. Sudah selesai dan sekarang para mahasiswa gua itu kebanyakan dapat nilainya C+, cuy. Pada ini ya, pada geblek. C+ tetap bagus lah, masih lumayan lah, cuy. Untuk tahun awal dengan fasilitas yang seadanya itu bagus banget. Dan sekarang kita bisa menambah student happiness dengan membuat dormitory tempat tidur untuk mahasiswa kita. Dan kita juga bisa ngebuat bathroom atau tempat kamar mandi gitu cuy. WC, baru sadar gue ini kampus gak punya WC anjir. Langsung ke kali apa gimana nih untuk buang air nih. Oke, kita akan buat bathroom dulu atau buat dormitory. Dormitory dulu aja kali ya. Dormitory gue akan buat minimal tuh 2x2 ya. Tapi gue akan buat gede sekalian. Nice. Gue buat yang gede. Segini cukup lah cuy. Segini cukup lah cuy. Dan gue akan langsung buat pintu. Dan kita akan buat kasurnya warna apa ya? Biru aja kali ya cuy ya, bagus kayak gini ya. Oke. Kita kasih kasur, terus kasih itu juga ya, jangan sampai cuma satu ya cuy ya. Nggak lucu juga cuy kalau cuma satu. Ininya cuy. Jadi mereka punya lemari masing-masing lah gitu. Oke. Lalu di sebelah sini apa nih cuy? Desk. Burn the midnight oil. Oh, ini tempat belajar cuy. Tempat belajar mereka nih. Oke, gue buat 2 deh. Ya, 2 ganti-gantian ya, abang-abang sekalian. Terus ini gue kasih perkakas yang lain deh. Dia nambah attractiveness tuh. Jadi macam-macam. Terus ini ada hand sanitizer. Waduh. Gigi. Terus di sebelah sini akan gue letakkan ini deh. Nice. Dan jangan lupa kayaknya gue harus ngebuat jendela deh cuy. Jendela gue buat deh ya.
jendela yang kecil aja kayaknya nih. Pas ya kan, 1, 2. Oh itu udah ada ya, oke gak apa-apa, berarti udah selesai. Gue kasih di pojokan kembang deh ya. Nice, udah cuy, kelar. Dan akhirnya selesai cuy. Ini adalah dormitory mereka. Dan jangan lupa langsung ngebuat bedroom. Bedroom kayaknya gue buat di sebelah sini aja deh. Sebelah sini aja kali ya. Oke, sebelah sini aja deh gue buatnya. Gue buat di sebelah sini 3x3 ya, 3x4. Dan gue akan langsung buat ini. Lalu di sebelah sini ada 3. Nice. Ada tempat cuci tangan juga cuy. Tempat cuci tangan gue letakkan di mana ya? Di sebelah sini aja kali ya. Oke, agak ke tengah sini. Nice, tempat cuci tangan ada 2. Terus di sebelah sini gue kasih hand sanitizer. Di pojok deket sini. Nice, hand sanitizer. Nice. Di sini akan gue letakkan kembang tapi nggak bisa ya. Oh, ini ada alat pengeringnya cuy. Jangan lupa alat pengeringnya nih. Yang itu kan ya. Oke. Jadi tempat boker ya. Bagus, bagus, bagus. Udah lumayan lah. Terus gue buat sebelah sini deh. Nah, ya sip. Seperti ini ya cuy. Nice. Bathroomnya sudah kita buat. Jadi mereka sekarang, wow, kelaparan. Ada yang kelaparan cuy. Udah ya, sekarang gue buat apa lagi nih? Plus one cheesy gabin. Cheesy gabin. Oh, tempat makan. Nah, tadi ada yang lapar tuh. Gue buat di sebelah sini aja deh. Oke, dan ini barb machine. Gue buat di sebelah sini. Tempat mereka jajan ya, ibaratnya ini cuy ya. Lalu hire a janitor dan place a bin. Oke. Tempat sampah di sebelah sini. Nice. Tempat sampah juga akan gue letakkan di sebelah sini. Nih awas ya, masih ada yang buang sampah sembarangan lo ya. Gua DO lo. Oke, gua taruh sini. Terus kayaknya gua butuh tempat nongkrong deh cuy. Sebelah sini aja deh. Nih kayak ini jadi kantin kita lah, lorong ini ya cuy. Nice. Atau kita tambahin ini juga sih biar higienis nih mahasiswa gua nih. Widih. Nice. Terus gua kasih pojokan ini aja deh ya. Biar gak ditinggalin setan nih cuy. Nice. Udah cuy. Hire janitor. Janitor. Tukang bersih-bersihnya cuy. Ini penting banget nih. Pekerjaan penting sekali ya cuy ya. Bu, ada yang 23.000 salarinya. Dia punya skill maintenance. Bisa memperbaiki sesuatu. Wow. Oke. Yang 23.000 aja cuy ya, si Agnes, poor personal hygiene. Kayaknya pada poor semua ya. Get hungry, mudah lapar cuy. Excellent personal hygiene. Wah, ini aja nih. Kita akan langsung rekrut dia cuy. Kita taruh di sebelah sini. Kita cengkiwing. Pakai helm. Nice. Dan oke, sekarang lecture time. Jadi mereka sekarang udah happy tuh ya. Dan akhirnya udah mulai berkenalan satu sama lainnya cuy. Keren banget, dan ada profit bulanannya, ada laporannya. Semakin lama game ini akan semakin banyak yang kita, oh ini nih, yang kita kelola gitu cuy. Untuk sekarang gue cuma punya satu kelas aja udah seperti ini gitu ya kan. Oke, dan sekarang gue akan percepat lagi ya cuy ya, karena sekarang waktunya lecture time. Kita lihat. Oh ini nih cuy, lecture time. Jadi tempatnya bukan di lab ya. Lagi presentasi dosennya cuy. Waduh, bisa sulap cok dosennya cuy. Wait. Wih. Nah ini yang gue bilang ya. Jadi animasinya itu lucu cuy. Baru gue bilangin gitu. Jadi gak terlalu serius gitu. Game ini cocok banget buat santai sekali lagi cuy. Gak terlalu mikir juga gitu ya kan. Lu bisa ngebangun kampus sesuai desain yang lu suka gitu. Nice, ada yang kebet berak ya kan. Waduh, tuh kalau zaman kita bocil ya, masih SD apa SMP udah dijailin tuh. Oke, udah selesai nih. Nice, assignment. Sekarang kita diminta untuk satisfying student need. Jadi, ini
mahasiswanya juga ada yang diminta gitu cuy, dan mintanya nggak tanggung-tanggung, mintanya minta dibangunin library cuy. GG nggak tuh library gue bangun di mana ya enaknya ya, di sebelah sini kali ya cuy ya, di bagian belakang atau di sebelah sini ya. Oke, sebelah sini aja kali library gue akan bangun. Kayaknya segini dulu aja deh library. Nice. Segini dulu. Jangan lupa harus ada pintu coy. Kan malu halus ya mahasiswa kita ya. Dan sekarang gua akan, kayaknya jangan di tengah-tengah gini deh pintunya. Di sebelah sini gitu. Oke, di sebelah sini deh. Terus di sini ada library resepsionisnya. Oke, deket pintu cuy, biar bisa mengawasi orang yang keluar masuk gitu. Dan kita butuh ini ya, butuh buku. Gua akan buat. Terus di sebelah sini akan gua buat juga. Lulu. Nah, sip. Terus di sebelah sini akan gua buat juga hiasannya. Di sini akan ada tempat sampah. Nice. Terus di sebelah sini akan ada hand sanitizer mungkin. Nice. Dan jangan lupa gue kasih jendela juga sih. Gue kasih jendela. Nah, segitu ya. Terus gue butuh tempat untuk belajar. Oke, gue buat 2. Nice. Dah, segitu ya. Sudah ya. Nah, bagus banget. Beneran dah, kelar cuy. Seperti ini aja dulu sepertinya yang akan gua buat. Oh, ada tempat ruang komputer juga nih di sini nih. Boleh nih gua buat deh. Atau nanti aja deh ya. Karena nanti akan ada yang request juga gitu cuy. Dan selesai. Jangan lupa kita harus merekrut seorang perpustakawan ya. Jadi pustakawan itu harus gua rekrut juga cuy. Ada yang namanya Kendal Wang nih, orang Jawa ya. Kendal drop liter, waduh dia suka ngompol coy, atau gimana tuh artinya tuh. Kita lihat yang gak aneh-aneh aja deh, tapi ini bagus cuy, gajinya gede dan dia bisa ngebuat orang itu bahagia gitu cuy, entertain gitu, make people happy. Wah, ini aja deh, gak apa-apa. Skill yang sangat unik dari seorang pustakawan kita. Si Kendal bukan sih tadi? Oh iya, orang Jawa coy, Kendal. Oke. Tapi kayaknya nama daerah gak sih itu ya? Kendal ya? Nice, dan sekarang akhirnya perpustakaan sudah kita buat juga. Nice banget, nice banget. Perpustakaan kelar, gue akan cepetin lagi cuy. Nah, selesai ya. Dan akhirnya sekarang kita akan memulai kelas lagi. Dan mahasiswa sekarang diminta untuk mendapatkan B ya cuy ya. Kita cepetin lagi. Mereka lagi praktek lagi, ujian praktek nih. Nih kalau kata temen gua dulu sih ujian praktek agak-agak sulit ya cuy ya. Waduh, buat apa sih buat tahu? Buat tahu apa gimana ya? Tahunya tapi warnanya pink gitu cuy. Kita lihat di sini, dia educationnya bagus gak sih? Kalian bisa lihat dari ininya ya. Nice, 70%. Kita cepetin aja. Nah, tahunya sudah berhasil dibuat lagi dan langsung diberakotin. Wow, kayaknya dosen gue capek banget ya ngelihat mahasiswanya ya. Dan oke cuy, gue akan kembali ke normal speed. Dan akhirnya pada dapat B- ya, lumayan ya.
Dan ada kampus manajemen 101, Educate, ada Nurtur, ada Expand. Oke. Okay. Bisa memperluas kampus kita. Kita juga harus membuat mahasiswa kita bahagia, terus kita juga bisa memperbanyak fasilitas nih cuy supaya nanti murid kita itu bisa dapat nilai yang bagus. Oke, okay, cuy. Dan sekarang ada Kudos namanya. Jadi Kudos ini adalah alat tukar ya, yang digunakan untuk meng-unlock skin-skin baru gitu cuy, atau barang-barang baru untuk kampus kalian. Kita diminta untuk unlock item with Kudos. Gue pakai apa ya? Pakai buat apa ya? Locker aja cuy, dan cuma 5 Kudos. Oke, locker. Nice. Locker akan gue letakkan di sebelah sini, bisa ya kan untuk dormitory kita cuy. Nah, ada locker. Nah, nice. Ada locker dan employ 5 staff member. Wow, 5 staff member lagi nih. Kita lihat nih cuy. Siapa lagi yang harus gua rekrut? Apakah gua akan merekrut janitor lagi? Oh iya. Jangan lupa kita harus ngebuat shower room anjay. Shower room belum gua buat, coy. Kocak nih mahasiswa gua bau semua nih berarti nih. Oke, shower room akan gue gunakan. Ada 1, 2, 3. Nice, shower room. Terus di sebelah sini akan gue kasih anduk. Sebelah sini juga akan gue kasih anduk. Terus ada tempat ini juga ya. Nice, pengeringnya cuy, pengering tangan ya. Lalu gua akan menggunakan ini juga nih. Nah, ini nih penting banget nih. Nah, jangan lupa kita kasih ini di pinggir-pinggiran ya. Udah cuy, selesai. Hampir kelupaan shower room anjir, kocak. Oke, di sebelah sini akan gua kasih itu deh, satu. Nah. Siapa yang mau ngesel? Nah, sip ya. Akhirnya punya shower room. Ini higiennya gimana coy? Udah berapa lama gue gak buat shower room? Oke. Dan karena tadi kita merekrut janitor yang bisa ini ya, yang bisa mekanik cuy. Gua jadi dia bisa ngebersihin, dia bisa memperbaiki juga. Keren sih. Sebenarnya ini bisa kalian ini ya, bisa kalian atur ya cuy ya. Mau ini adalah kamar mandi, waduh, kamar mandi cewek, kamar mandi cowok, atau punya staff doang gitu cuy. Bener sih ya, karena gue dulu zaman gue SD juga, zaman kita sekolah ya cuy, itu kita beneran dipisah-pisahin gitu cuy. WC guru bagus gitu ya kan, bersih gitu cuy. WC mahasiswa buset dah, gak ketolong gitu cuy. Dan ada staff room. Nah, ini staff room gue taruh mana ya? Sini aja kali ya. Ini adalah tempat staff kita cuy. Gue taruh sini aja deh. Gue lihat dulu. Nice, segini aja deh. Tempat staff kita untuk bersantai ria. Gue taruh sebelah sini pintunya. Terus ini akan gue seret dikit. Biar sama. Lalu ada tempat mereka bersantai ya. Nah, gue buat sebelah sini. Terus kita buat penerangannya sebiji. Nice. Lalu ada apa lagi nih cuy? Ada ini juga ternyata. Ada tempat untuk mereka jajan juga ternyata cuy. Suka jajan ya mereka ya. Oke, staff room gue akan kasih ini. Nice. Lalu, ada ini. Ada tempat main tembak-tembakan itu cuy. Nice. Boleh. Gue gak sayang-sayang sih untuk biar lebih bagus gitu pelayanan mereka. Nice, gue taruh sebelah situ aja. Dan jangan lupa di pojokan akan selalu gue kasih tanaman cuy, biar segar gitu. Nice ya, sudah semua ya. Sudah semua. Oh, jangan lupa kasih jendela. Kasih jendela cuy, kasih jendela. Nice. Kita kasih di sebelah sini juga akan gua kasih jendela. Nice. Nah.
staff room sudah kita miliki, terus average staff happiness juga naik terus ya kan, karena kita sudah membuatkan ruang khusus untuk mereka. Terus kita diminta untuk merekrut staff lagi cuy, ya udah gue akan merekrut ini satu, dan satu lagi ya, gue akan ngerekrut janitor aja yang kerjanya kenceng. Atau ini aja nih yang 26.000 cuy. Happy Talk. Bagus nih. Kita akan kesini aja. Nah. Oke, semuanya sudah selesai. Level 3 Science Lab. Apa nih? Complete to assignment. Student will send a request to your inbox. Oke. Ini inboxnya. Buset, 500. 500. Sisaunya butuh 500 kudos. Banyak banget. 1200. Oh iya, Statue of Love. Oke. 50. Yo, bisa. Statue of Love. Jadi seperti ini. Gua taruhnya di luar ya. Oke, di luar. Kita akan kasih. Oke, satu. Itu udah ya. Nice. Terus apa lagi nih? Wow, kita save aja. Cubicle. Oke, nah ini nih cuy. Tadi cuy yang gua bilang cuy. Kenapa gua harus sabar dulu ya kan? Karena nanti ada yang request juga, udah pasti. Nice, cubicle udah tuh. Siapa lagi? Ini mahal banget ya. Oke, sisaunya unlock and place. Oh, oke, 50. Jungkat-jungkit anjir kocak. Oke, gua turutin deh inbox-nya. Nice, udah gua turutin semua tuh. Level 3 Science Lab. Science Lab-nya harus dinaikin prestis levelnya ya. Untuk naikin prestis level, kalian bisa tambahkan ini jendela yang banyak sekalian gitu. Tuh, nambah dia prestisnya cuy. Sekalian gue banyakin aja deh, jadi kayak lab beneran ya, beneran kaca gitu ya cuy ya. Biar keren ya. Ih, gila keren banget. Kaca semua cuy. Biar orang-orang bisa nonton nih apa yang dibuat nih. Nah, level 3 Science Lab sudah selesai ya. Nah, tuh cuy, gile beneran kayak lab sekarang. Student will send you, tadi udah banyak loh kayaknya cuy. Kayaknya udah banyak tadi ya. Udah satu ya kan, terus dua. Jungkat-jungkit dan ada yang mainin dong. Hujan-hujan pula. Udah semua cuy, oke gue akan percepat aja lah. The first year itu tinggal berapa bulan lagi cuy. Jadi sepertinya tahun pertama kita ini kita akan melihat nih apakah sukses untuk mendidik mahasiswanya cuy. Kita lihat nanti ya. Ini gue percepat. Dan akhirnya ada laporan keuangan lagi, dapat profit. Lumayan, tadi duit gue 500 ribu ya kan. Berkurang beberapa dan lumayan profit sekarang cuy. Ini mana nih, gak ada request lagi cuy. Kampus gue lumayan rapi lah ya cuy ya. Lumayan bagus lah gitu. Kayaknya di sini akan gue buat jendela juga deh. Jendela juga deh di sebelah sini deh. Di pinggir tapi ya. Di pinggir aja deh. Nah, gue kasih jendela. Nice. Biar lebih bagus lagi. Atau di belakangnya juga cuy, kasih jendela bagus gak ya? Gue kasih deh. Pas banget ada 4. Nice, gue kasih jendela. Ini ada orang bisa ngintip cuy dari belakang cuy. Oke, gue percepat terus. Udah tinggal 2 bulan lagi dan belum ada assignment lagi dari para mahasiswanya cuy. Padahal harusnya ada satu lagi nih assignmentnya nih. Cuma ada laporan keuangan doang cuy. 2000 years later. We're expecting with infestation on campus. Apa sih itu? We are soggy, stretch, a wet patch, a time that's rainy and muggy, with make the campus ground less attractive, but can be removed by janitor. Oh, gue kira apa with gitu cuy. Oke, di luar berarti ya. Dan oke, assignmentnya udah selesai juga cuy. Dan the first year udah mau kelar, satisfy to personal goal, look out for email, itu udah sih. Class sosial apa tuh, bentar. Play social and friendship item. Oke. Okay. Kita lihat. Udah.
End of Year Award sudah selesai cuy untuk tahun pertama, dan kita akan lihat ya cuy ya, hasil dari tahun pertama kita cuy. Kita lihat dan continue yang tetap berlanjut di tahun pertama ke tahun berikutnya itu ada 10 mahasiswa. Terus untuk hasil dari ujian mereka itu bagus sih cuy, udah 83% gitu cuy untuk awal, dan tidak ada yang dikeluarkan, tidak ada yang gagal, dan tidak ada yang drop out. Oke cuy, baguslah, pass rate-nya 100% cuy. Sepertinya itu dulu untuk video pertama, dan kalau misalnya kalian suka sama video dan game ini cuy, kalian bisa komen aja, kasih lihat like cuy. Kalau misalnya rame lagi, nanti akan gua lanjutkan kembali. Thank you banget, sampai jumpa di video berikutnya cuy. Woyoo.